Halo, kembali lagi bersama Emotion di sini. Hari ini saya mau review apa ya? Nah, hari ini saya mau review mobilnya siapa? Saya Sebastian. Siapa yang kerasan kalah? Sebastian. Ini katanya sih, katanya yang kemarin di Mekarta juara 3 ya. Oh, siap. Mobilnya ini kalau dari luar sleeper banget ya. Tapi mesinnya tuh lihat tuh udah warna-warni tuh, liatin aja tuh. Udah bahaya tuh, danger. Oke, kita langsung aja ke mesin. Oke. Boleh dijelasin udah apa aja nih mesinnya nih? Ya, mesin sih masih bawaan 2 kali. Oke. Cuma ya turbo hybrid, turbo standar, hybrid, gas empat, open filter ya ini ya, open filter. Terus intercooler. Intercoolernya ganti? Intercooler ganti. Woi, ini lihat tuh. Intercoolernya ganti. Kayaknya bawaan mobilnya skrup-skrup ini aja nih kayaknya nih. Wah, bisa aja nih. Sisanya udah ganti semua soalnya. Lihat nih, pipingnya aja udah kayak begini nih tuh, ya kan? Udah ganti semua. Terus ini juga kayak begini. Waduh, ini mah udah bukan standar lagi nih. Sebelah mananya, ininya doang nih standar nih, bumpernya. Oke, itu mesinnya ya. Terus, kalau nggak salah ada sebuah switch yang katanya bisa depan belakang, apa itu? Coba tolong diterangin. Oh, switch yang mana nih? Yang mana dulu? Switchnya terlalu banyak. Switch yang katanya bisa dari samping di switch keluar asap sama dari belakang. Kebetulan untuk switch yang untuk knalpot belum terpasang, jadi saya masih manual ya, untuk pergi ke bengkel, lepas front pipe, pasang. Tapi ntar kalau udah jadi bisa di switch. Kalau udah buat harian balik lagi ke knalpot belakang. Tapi rencana kedepannya kan katanya switch kan? Ya, diganti. Ganti switch. Oke, jadi ya. ini samping ini buat balapan nih? Ya, pas turun aja buat pas balap, tapi belum sempet ganti. Tapi ya ini sekarang kayaknya masih keluar asap nih. Kayaknya mau ngebut bentar lagi nih kayaknya. Oke, jadi ini dari samping ya. Kalau balapan katanya khusus dari samping. Kalau harian yang ini pakai knalpot yang ini. Ya emang mobil sleeper ngebut itu kayak begitu ciri khasnya. Enggak. Oke, terus kalau yang di luar enggak ada? Ini nih. Ada sih. Ini handle karbon, handle karbon. Oke. Mesin sama itu ya. Apa itu? Deflekta ya. Oke. Dalamnya? Oke, boleh. Dalamnya? Lu masuk dong. Ya, oke. Kan lu punya mobil bukan gua. Oke. Wah, ini steering udah karbon. Steer karbon. Ya, oke, steer ini pedal shift-nya juga udah karbon. Pedal shift karbon. Ini steer turbo timer. Nah, ini saya pakai YRS. Apa itu? Kayak standalone gearbox gitu. Oh, standalone gearbox. Ya. Oke, oh jadi buat nandain ya ininya biar enggak salah ya pedal shift-nya. Ya, oke. Oh, ini tiadinya satu set. Sama ini juga ya. Handbrake-nya sama itu juga ya. Terus AC jala panel AC. Oh, panel AC. Iya. Panel ini pintu. Oke, custom karbon ya. Karbon. Oh iya. Karbon. Oke. Terus pakai steer VRZ ya. Steer VRZ, oke. Cari pedal shift-nya doang. Oke, kalau bosan boleh dihibahkan nanti ya. Oke. Siap. Ini nih, ini apa ini? Boost meter pakai odometer ya. Ya, odometer. Kalau yang ini tengah apa? Pakai Moskow, punya Edu Shop. Oke, Edu Shop. Edu Shop, ya. Okay. Itu doang. Lainnya sih standar. Emang benar-benar sleeper ya? Ya. Tapi begitu dibejek, mesinnya lari, mobilnya ketinggalan. Dibejek gimana? Wah, ini mau curang nih. Mau curang ya, gue mau dikasih asap hitam nih. Enggak. Oke, seperti itu ya. Oke, siap. Jadi lainnya mantep standar banget. Pokoknya. Apaan standar? Lainnya standar. Oh, kirain orangnya standar. Oh. Ya, orangnya standar. Pokoknya mesinnya tuh udah dioprek habis. Kemarin waktu di Mekarta juara 3 waktunya berapa? 90. Pertama, hit kedua 91. Oke, itu katanya dengar-dengar suara burung tadi ini yang burung bunyi ini katanya sebetulnya bisa juara 1, juara 2. Kenapa itu? Kendalanya apa kemarin? Kemarin sih kendala satu
konsentrasi mungkin kurang. Kebetulan kemarin lagi badan drop, lagi sakit juga. Oke. Pas hit pertama sih dapat satu podium satu. Pas hit kedua kok sayanya ngedrop, mungkin juga badan udah nggak enak. Oke, konsentrasi ya. Fokusnya gini ya, karena kurang minum air gitu. Aduh, kurang minum aqua kali. yang minum bensin, yang minum diesel mobilnya orangnya kurang. Oke, siap. Sih, terus itu kendalanya aja. Itu aja. Udah. Karena drop doang, jadi ya. Agak terganggu konsentrasi. Gapin badan, bisa dibilang sakit sih kemarin. Oh, kemarin gitu. Oke, siap. Sakit aja juara 3 ya. Waduh. Oke, siap. Berarti nanti kapan lagi ada race? Bulan Juni ya. Bulan Juni. Di mana? Sentul. Di Sentul ya, Juni Sentul, ya. Ya. Berarti harus juara 1 ya. Waduh. Oke, okay, nanti kalau juara 1 gue review lagi nih. Oke, oke, oke. Kalau enggak gue yang di-review. Ya. Kebalik. Oke. Oke, jadi gitu aja ya. Review Fortuner dieselnya dari siapa? Sebastian saya. Dari Sebastian yang kemarin juara 3 di Mekarta Drag Race ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, sama klik lonceng notifikasinya ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Ditunggu vlog selanjutnya. Yeah.